What's the school fans? Hari ini gue bersempatan untuk meliput langsung persiapan tim nasional basket Indonesia sebelum mereka terbang ke Hangzhou di China untuk menghadapi Asian Games di akhir bulan ini. Hari ini scrimmage-nya dibuka untuk para media, jadi kita bisa melihat para tim pemain tim nasional ini menghadapi select team yang berisikan bintang-bintang IBL seperti Reza Guntara, Pandu Wiguna, ada juga Alexander Franklin, Erga, serta juga ada Abraham Damar Grahita, dan mereka pun juga dibantu oleh 3 pemain asing yang didatangkan langsung seperti Emmanuel Malu yang pernah main di IBL juga bersama Amar Tahang Tua, lalu ada Tevis Robinson yang pernah main di Malaysia, dan terakhir ada Xavier Kanefax yang pernah menjadi top scorer Liga Belanda di tahun 2020. Gue harus bikin video introduction ini karena memang tadi ada request dari Timnas bahwa highlights pertandingannya tidak boleh terlalu panjang, jadi itu kenapa akan quick highlights dan juga lalu ada sedikit interview bersama Abraham dan juga bersama manajer Timnas yaitu Jermaine Emmanuel setelah hasil pertandingan nanti. Jadi Timnas looking good sih menurut gue, chemistry dan juga guard-guardnya makin kenceng-kenceng aja sih kalau gue lihat. Tadi Widi played really well, Juan 6 kali 3 point di game kali ini, tapi hari ini emang hujan 3 point sih. Emmanuel Malu sama Abraham juga 3 pointnya banyak banget, but overall it was a great game dan juga seneng banget sih bisa melihat Abraham main lagi, dan juga seneng sih bisa melihat Timnas juga mempersiapkan diri mereka. Tadi Yuda setahu gue ada ankle, jadi itu kenapa Yuda tidak bermain terlalu lama, but overall very happy, excited untuk bisa mendukung Timnas juga nanti selama di Asian Games. Mereka memang grupnya berat, ada Qatar, Japan, and South Korea, but gue pengen lihat mereka bisa ngelawan sih, ngelawan dan juga membuat lawan-lawan kita tegang nanti di Asian Games. So itu dulu aja sih introduction dari gue. Once again thank you so much to guys sudah meng-support dan juga sudah menonton konten gue ini. Jangan lupa guys seperti biasa like dan juga comment, and enjoy my coverage from today's scrimmage guys. Yeah.
You're not missing, bro. Dan games nanti ini ada kemungkinan Bin nggak bisa main karena aturan harus 3 tahun dulu ya, 3 tahun. Dan katanya kalau Bin nggak bisa main, nama penggantinya diambil dari longlist dan nama Abraham ada di longlist itu. Ngelihat itu gimana, Abraham? Lo masih berharap dong main di timnas, tapi ngeliat kayak gitu gimana? Ya, main di timnas itu pasti sebuah kebanggaan. Dan sebagai seorang profesional ya, saya selalu menyiapkan diri untuk bisa tampil di level yang terbaik. Cuman gimana nanti, yaitu kembali ke keputusan perbasi. Soalnya tadi Jeremy ngomong tergantung masalah hukumnya itu, kalau Bram sendiri ngeliatnya gimana tuh? Secara nama lo ada di long list gitu loh. Ya, sebagaimana timnas melihat permasalahan ini aja. Tapi lo harapannya bisa main ya? Sebagai seorang profesional, sebagai warga negara Indonesia, pasti merupakan kebanggaan tertinggi untuk bisa main di timnas, utamanya ajang terbesar di Asia, Asian Games. Bram, how does it feel though? Tapi udah lama kan nggak pakai jersey Indonesia ini. Nah, putting it back on, gimana rasanya? It's been a while. Pergi main ke luar negeri pun pasti untuk bola basket Indonesia dan bisa balik pakai jersey ini meskipun bukan di kompetisi resmi, ya gue pasti semangat banget. Gue bela-belain dari Bandung untuk main dari kemarin, hari ini, dan besok. Tapi nomornya udah bener nih ya? Nomornya udah bener nih. Kemarin mau jadi prastawa dulu. Aduh. Tapi kan udah berapa bulan nih gak main high level basketball. Dua game terakhir ini gimana fisiknya dan juga kondisinya? Actually gue sebenarnya latihan terus. Jadi kalau menurut gue kemarin di Jepang tuh secara skill ya mungkin sebenarnya ya so-so gitu. Cuman yang menurut gue yang bikin gue berkembang tuh mentalitinya, bahwa you never take it for granted. Lu jauh-jauh overseas, lu pemain asing, gak perform di cut, terus never take it for granted gitu. Jadi gak datang latihan, cuman kayak 2 jam beres gitu. Terus kayak lo harus kerja keras terus, dan kerja keras itu yang gue bawa untuk balik ke Indonesia. Gue terus latihan, ya maksudnya meskipun ya ada bolong-bolong dikit, cuman ya maksudnya gue berusaha untuk konsisten di situ, dan ternyata masih bisa main di higher level basketball. Terus kemarin Sabtu mati banget, capek banget, cuman hari ini I guess I'm back in my shape gitu. Masih bisa compete lah ya sama anak-anak muda ini ya. Ngejar Yuda bisa tadi ya. Tadi cuma 10 menit ngejar Yuda. Progresnya sejauhnya dari hasil scrimmage dengan select team ini gimana? Kalau hasil menang kalahnya kita udah 2 kali kalah dan 1 kali menang, tetapi bukan solely itu yang kita cari juga. Memang ini juga adaptasi di mana select team ini kita buat untuk mimik game plan dari lawan-lawan kita nanti di group stage gitu. Jadi hari ini mereka sedang mimik cara mainnya timnas Qatar. Dan kita lihat ya anak-anak perlu adaptasi di mana dia bisa tiba-tiba dia full court defense, bisa tiba-tiba nanti tidak gitu. Jadi memang anak-anak perlu adaptasi di situ. Dan ada satu game lagi di Lusa. Kita pindah jadwalnya ke Lusa karena besok ada pelepasan dan pengukuhan oleh Presiden dan Menpora. Berarti dengan grup satu grup dengan Jepang, Qatar, Korea, kira-kira melihat dari persiapan tim, kekuatan lawan, berarti gimana tuh nanti? Kira-kira kan pasti nggak mungkin dong jalan ke Hangzhou nggak ada target. Iya, kita target ya harus target menang ya, tapi target realistis ya kita mau kasih yang terbaik lah. Saya juga nggak mungkin bilang dari sekarang wah Indonesia pasti kalah, kan nggak mungkin juga gitu. Kita ya pasti target menang dan kasih yang terbaik gitu. Bola basket ya bisa lihatlah, tim dunia Prancis aja bisa kalah gitu loh. Berarti 8 besar nggak muluk-muluk lah ya kalau di Hangzhou. Amin.
kalau situasi naturalisasinya gimana, Mas? Dengan aturan yang katanya 3 tahun itu? Kita sebetulnya di aturan itu kita sedang tanya juga ke Hangzhou Asian Games Organizing Committee, karena sebetulnya di technical handbook itu tidak tertulis, adanya di OCA rule-nya, tapi di technical handbook-nya tidak tertulis. Jadi BIN bisa main? Kita sudah mengusahakan, kita akan tetap bawa BIN sama. Misalkan bisa ada plan lain? Di THB itu tertulis di mana final roster itu di technical meeting. Jadi rencananya kalau BIN tidak bisa main, ya kita akan replace roster itu during the technical meeting. Dan pemain siapapun itu yang kita pilih, karena kan ini belum pencoretan 12 ya. Siapapun itu yang kita pilih akan berangkat gitu langsung ke China. Berarti kalau pemain naturalisasi berarti yang udah 3 tahun dong? Kalau pemain naturalisasi di luar yang... Oh enggak, kita hanya persiapkan BIN saja. Berarti lokal, nanti lokal ya, Mas? Lokal. Berarti kalau BIN nggak bisa main, penggantinya yang dari sini yang mau bayar ya?